kawasan kebun getahku bersebelahan dengan kebun sawit juga, kebun sawit kami juga, kebun sawit seluas 10 hektar lebih, dan getah sekitar 4 hektar saja. Inilah kerja harian, kerja kampung, sendiri bos, sendiri kuli, tidak ada orang gaji. Maka apapun kerja dibuat sendiri. Teruslah sebab kadang-kadang pokok kita terbiar, tak dicuri, ini kesibukan kerja. Jadi hari ini aktiviti hari ini menebas pokok-pokok itu, barisan pokok-pokok getah, karena mau ditori semula. Dan misi tahun ini membersihkan kawasan kebun dengan harapan lepas musim tangkujo tahun depan barulah kerja menori dimulakan dengan sepenuhnya. Oke. Itu sebab pokok-pokok ini perlu dibersihkan dulu supaya kerja-kerja menori tidak ada gangguan. Oke. Ini juga tinggi sangatlah rumputnya. Tapi lebih baik kawasan itu bersih daripada panjang rumput. Ya. Nah, bagian sawit ini yang masih rendah belum juga kena tebas. Belum dibersihkan sepenuhnya. Ada beberapa, ada 1-2 ekar lagi yang belum ditebas sepenuhnya. Belum di pruning dan sebagainya lah. Tapi ada buah sudah lah. Sawit ada buah sudah. Nah, ini semak sedikit mau ditebas hari ini. Mau dibersihkan barisan pokok-pokoknya. Hampir tidak nampak batang getahnya karena kayu semak-semak yang menutupinya. Ya. Ini kerja sudah selesai minggu lalu, ujung minggu lalu, dan hari ini sambung. Jadi inilah sampai di akhir di bawah ini sempadan kita, masih sempadan kita, dan ujung di bawah sana adalah kawasan tanah ipar saya yang di seberang anak sungai itu. Oke, terima kasih.